Sepertinya tidak terasa kita sudah 1 bulan berpuasa. Banyak hal yang sudah kita lakukan agar puasa pada tahun ini menjadi lebih bermakna. Saat ini di hadapan kita ada 2 kondisi. Kondisi pertama, kesedihan. Kita sedih karena kita akan ditinggal oleh Ramadan yang mulia. Kondisi kedua adalah kebahagiaan, karena ada harapan bahwa kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang bisa memberikan keberkahan dan damai pada sesama. Takbir, tahlil, dan tahmid telah berkumandang. Saatnya kita peroleh kekuatan dan ketenangan untuk menyambut kemenangan setelah menjalani puasa di bulan Ramadan. Mari kita saling memaafkan. Memohon maaf memerlukan kesiapan jiwa, namun memberikan maaf lebih-lebih memerlukan kesucian batin. Selama puasa Ramadan, tubuh jasmani kita memang lemah, memang resesif. Tetapi daya ruhani kita menjadi dominan, menjadi bening, menjadi bersih, bersinar, dan tajam. Jiwa-jiwa kembali menjadi putih jika semua sungai kembali mengalir ke laut, maka jiwa-jiwa kembali menjadi bersih. Tak terasa bulan suci Ramadan yang penuh maghfirah telah berlalu. Kini saatnya kita menyambut hari kemenangan dengan hati yang penuh syukur dan penuh kasih sayang. Semoga cahaya fitri ini membawa kebahagiaan, kedamaian, dan berkah buat kita semua. Pimpinan Fakultas Usuluddin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.